Selamat pagi Pak Isa Nata Diningrat. Pagi ya. Pak John. Bapak dari Merah Putih Showbiz ya. Merah Putih Showbiz. Ya, jadi hari ini Bapak ada di San Francisco. San Francisco ya. Untuk apa? Boleh tanya? Untuk saya bawa Hedi Yunus ke sini untuk perform di Indonesian Day Konjen ya, dari Konsulat Jenderal Indonesia di San Francisco. Oke. Okay. Ya. Terus berapa hari dan kemana aja gitu? Saya sudah 4 hari di sini, sudah ke Golden Gate, Fisherman's Wharf, terus kemana lagi ya? Kelilinglah San Francisco. Dari sini sore saya langsung ke LA untuk acara nanti sore di Indonesian Day di LA. Oke, Pak Isa, habis dari San Francisco ke mana, Pak? Habis dari San Francisco ke LA, karena tanggal 31 Juli ini, Hedi Yunus nyanyi dua kali, yang pertama di San Francisco, setelah itu nanti malam nyanyi di LA, Indonesian Day di LA. Dan Pak Isa juga manajer dari beberapa aktor, bukan? Beberapa artis, Indonesian artist. Artis, yeah. Itu boleh sebut? Ada Gea Idol, ada Tommy Cokro, ada beberapa yang lainnya lagi. Oke, jadi tapi kebanyakan artis itu special apa mereka musicians, yeah, I see, singer okay. And okay. Presenter. Nah, ini so, pertama kali datang sini atau pertama kali? Pertama di San Francisco. San Francisco. Di Amerika juga? Yeah. Di Amerika juga. Yeah. Kesan-kesannya gimana, Pak? Excited, really exciting ya? Yeah. Oke, okay, very good. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih sudah mengundang kita juga ke sini. Thank you, Bapak. Good luck buat Kabari News juga. Alright, thank you. Thank you.